Oke, coba balik lagi sama saya Reza Hendrawan. Kali ini saya akan melanjutkan game Thief Simulator ya. Di episode kemarin, saya berhasil menghack sebuah tablet. Dan di episode kali ini saya akan mencoba mencuri sebuah mobil, cuk. Akhirnya saya bisa mencuri sebuah mobil, cuk. Oke, tapi sebelum itu, cuk, jangan lupa subscribe untuk tahu kelanjutan video yang saya buat dan untuk tahu video episode dari 1 sampai berapa ini? 7 apa 6? Link ada di atas pokoknya, oke? Okay? Oke lah, kalau begitu saya akan membeli ini skillnya dulu, cuk. Skill untuk mencuri mobil, cuk. Oke, okay, saya udah punya skill point. Oke. Okay. Ini. It's best to learn from practice. I know an old car you could bring in. Okay. You know, for maintenance. Oke, okay, saya suruh mencuri mobil di rumah 100 berapa tadi? Oke. Okay. Nomor 86. Heh? Oh, aku belum beli itunya, cok. Toolnya, cok. Lupa, cok. Ternyata aku belum membeli alatnya, cok. Aku beli dulu, cok. Ada alatnya di sini, cok, yang dijual untuk mencuri mobil. Kayaknya sih. Oh iya, ini car lockpick. Oke, cukup, cok, uang saya, cok. Nah, ini nggak ada latihannya kah? Oke, tutorial. Oke. Hah? Oke lah. Apa ini? Oke, coba aja nanti di rumah 104, cuk. Oke, cuk. Rumah 104. Rumah 104. Oh, yang di depan. Oh, yang ada mobil yang aku kemarin suruh mecahin kaca mobilnya, cuk. Apakah mobil yang sama, cuk? Mobilnya jelek loh. Masa aku suruh nyuri mobil itu? Ah, enggak apa-apa lah. Oke, enggak ada orang. Ada orang, Ding. Mas, hati-hati. Jangan sampai membuat orang-orang curiga, cuk. Hati-hati, cuk. Perhatikan sekeliling. Jadi maling itu harus profesional, oke? Perhatikan sekeliling pokoknya. Kalau ada orang lewat, kita harus hati-hati. Nanti mereka curiga, cuy. Oke lah. Saya langsung aja. Goblok. Enggak benar. Oke. Buka pelan-pelan. Ada orang, cuy, tapi di dalam, cuy. Oke, nggak apa-apa lah. Oke. Wah, aku mau curi-curi dulu, lumayan. Dapat barang-barang lumayan, cok. Wah, TV, cok. Enggak. Enggak ada uang ya. Ini aja yang mahal-mahal lumayan nih. Goblok. Oke. Enggak ada barang berharga ya. Orangnya di mana ya? Orangnya di mana, cuk? Kayaknya sih kosong deh. Kan rumahnya biru. Oke, kosong, cuk. Saya mau main ini, cuk. Oke, kayaknya sih kosong, cuk. Kayaknya sih. Oh, ada orang, anjing. Aduh, ketahuan. Ada orang, ternyata orangnya tidur, anjir. Oke, aku sembunyi di mana? Oke, di lemari sini. Goblok. Ya, aku sembunyi, cuk. Aduh, goblok. Ada orang ternyata. Ada orang lagi tidur ternyata. Seperti biasa, polisinya ini bodoh, cuk. Polisi bodoh, cuk. Tuh, dia di depan aku loh. Ini contoh-contoh polisi yang nggak bertanggung jawab ini. Sudah di depan aku loh. Oke, tunggu dia aman dulu, biar aman dulu. Oke, aman. Oke, gak usah. Ini, cok, nafsu, cok. Aku ini terlalu nafsu loh, pengen ambil barang-barang terus loh. Padahal misinya cuma buat nyuri ini loh, mobil loh. Gak ada apa-apa kan? Oh iya, gak ada apa-apa. Langsung aja. Hah? Berisik. Bisa, cuk. Bentar, polisinya belum pergi, cuk. Oke. Get in the car. Polisinya belum pergi loh. Lah, nyalainnya gimana, cuk? Wait, nyalainnya gimana? Oh, ini. Lah. Aku suruh. Oh.
Oh gitu. Pintunya? Bentar, pintunya bisa dibuka nggak ya? Aduh, aduh. Oh bisa cuk. Pintunya bisa dibuka cuk. Oke. Aduh, ketahuan cuk. Buruan. Oke, berhasil cuk. Langsung kabur cuk. Kabur. Run. Kabur. Berhasil. Oke, berhasil. Eh, mobilku yang itu gimana cuk? Aduh, bodo amat. Aduh, mobilku ketinggalan cuk. Oke apa? B, lumayan. Masih B. Eh, mobilku tinggalan dong. Level up, oke. Apa lagi Vini? Now you're ready for the real deal. You keep this up and you'll be a debt-free man. We left a box by your gate. Pick it up. Box? Left gate. Oh, gate ini. Oh, ini apa? Box apa ini? Oke, apa lagi, Richie? Go to Richie R204 and stick it in his bedroom drawer. And don't let him see you. Hah? Richie? Oh, bentar. Aku mau jual-jual dulu, cok. Hah? Bentar. Ini ada... Greenviews ST sama Richie. Oh! Kayaknya map baru, cok, ini, cok. Oke, tapi bentar. Aku mau ke ini dulu. Mau jual-jual dulu. Wah, ada map baru, cok, ternyata, cok. Saya memiliki... map baru, cok. Jual. Ah, ini suruh. Oh iya ya, suruh ini ya, delivery to box Richie. Oke, berarti saya suruh ke rumah itu, cok. Oh, di jalan Richie ini ya. Oke. Ternyata ada map baru, cok. Wow. Bukan map baru sih, tapi apa ya sebutnya ya? Jalan ya, jalan baru ini. 204 di mana? Oh, 204 ini, cok. Di sini, cok. Oke, 204 ternyata di sini, cok. Oh, ada tempat parkir di sini, cok. Aku mau parkir aja di sini, cok. Hop. Nanti. Oke, saya mau cari-cari dulu. Remember to mark the camera. Oke, saya suruh cari kamera dulu. Tapi bentar, aku mau masang kamera ini dulu, cok. Oke. Udah dipasang belum? Belum, cok. Oke. Jadi kamera ini tuh buat ini loh, biar kita tahu mereka itu perginya tuh jam berapa gitu. Pokoknya gerak-gerik mereka bisa kita ketahui, cok. Tapi harus nunggu 24 jam, cok. Saya udah mencobanya soalnya. Saya harus mencari kamera dulu, cok. Saya harus menandai kameranya, cok. Kamera. Oh, ini kamera. Ini kamera. Bener kan? Oke, ada kamera satu. Bentar, saya mau muter dulu, cari-cari kamera. Oh, sis. Dia sampai luar loh. Bentar, saya mau cari kamera dulu. Wih, ada orang. Tandain dulu apa ya? Enggak usah. Bentar, ada kamera lagi enggak? Cek dulu, cuk. Di sini banyak kamera, cuk. Oke. Gimana lagi kamera? Enggak ada kayaknya. Udah enggak ada, cuk. Berarti aman, cuk. Dan saya harus kembali lagi 24 jam lagi ya. Oh, ini kamera, cuk. Anjir, kaget. Oke, satu udah. Oke, di situ semua. Nice. Dan saya harus tidur kayaknya, cuk. 24 jam lagi. Berarti jam 9 pada saat yang sama. Oke. Tidur. Kita mundurin aja kali ya. Oke, mundurin aja. Jam 8. Wah, ini berarti lewat 24 jam ya, cuk. Wah, pagi lagi, cuk. Dan saya bangun jam 9. Oke. Harusnya sih kameranya udah bisa diambil ya, karena udah 24 jam. Apakah bisa? Oke, bisa, cuk. Eh, mana, cuk? Oke, bisa diambil. Oke. Tuh. Orangnya kelihatan, cuk. Oh. Ini, cuk, kalau apa panah nyala sedang di merah berarti mereka sedang di rumah, cuk. Kalau ada di biru berarti mereka waktunya keluar, cuk.
Berarti tinggal sebentar lagi mereka keluar. Oke, aku mau tidur sebentar lagi aja cu, biar mereka keluar 1 atau 2 jam lah. Oke, 1 jam aja, 1 jam. Biar mereka, waktu aku kesini mereka udah keluar. Oke, 1 jam, cukup? Apakah cukup? Masih ada cu. Oke, 1 jam lagi, 1 jam lagi. 2 jam sekalian. 2 jam. Eh, kalau malah hidupin kamera ya. Jam 12. Oke. Oke, harusnya udah pergi dong. Harusnya sih udah pergi. Oke, yang satu belum tapi. Enggak apa-apa. Langsung buka aja, cuy. Bentar, lihat sekeliling ada orang, masih ada orang, cuy. Tapi yang satu belum keluar, cuy. Nah, tunggu aja ya. Ini ada orang di sini, cok. Aku mau buka pintu tapi ada orang di sini, cok. Bahaya, cok. Lihat nanti curiga, cok. Oke. Okay. Satunya belum keluar loh. Oke, okay. Kayaknya aman. Oke. Okay. Mari kita buka. Oke. Okay. Oke, okay, mari kita masuk, cok. Awas, awas. Awas. Ada laptop, cok. Lumayan cuk. Oke, saya mau masuk lewat jendela aja cuk, jangan lewat pintu cuk, bahaya cuk. Saya misinya cuma di sini cuk. Oke lah, saya mau buka jendelanya. Oke, oke, mari kita lubangin dulu jendelanya. Kok enggak itu ya, kok enggak selesai? Oh udah. Oke, oke cuk. Oke, harus hati-hati cok, harus hati-hati cok, harus hati-hati cok. Tapi orangnya udah keluar semua cok. Oh, suruh sini cok. Headset cok. Ada uang. Oh, suruh taruh di sini. Oke, okay, request down. Oke, okay. Berarti saya mau cari-cari uang dulu cok. Mereka lagi pergi cok. iMac cok, iMac cok, lumayan cok. Ini nggak ada orang kan? Iya nggak ada orang lah, udah biru semua kok. Oke, okay, berarti saya bebas cok. Tapi jangan kelamaan cok. Nggak ada apa-apa. Oke, siap. Kalau lemah, ada gitar. Aduh, goblok. Ada gitar, cuk. Lumayan, cuk. Lampunya jatuh, cuk. Bentar. Buka semua. Udah aman kok, tenang aja. Udah nggak ada orang, cuk. Ah, handphone, cuk. Kegunaan kamera itu sangat berharga, cuk. Sumpah. Aku baru tahu loh, karena aku nyoba-nyoba cok. Oke, nggak ada apa-apa yang berharga sini. Oh, ada printer cok. Aduh, tapi nggak bisa lewat pintu ini kayaknya. Pintunya belum kan, pintunya belum dibuka cok. Bentar, masih aman, masih lama kayaknya dia kesini. Dia pulang masih lama, jadi aku mau muter-muter dulu. Barangkali ada barang berharga. Oke, nggak ada apa-apa. Uang dong, uang dong. Aku butuhnya uang. Aduh, nggak ada uang lagi. Nggak ada lagi. Lampu. Ah, nggak. Nggak ada lah. Oke. ada. Aduh, inventory full. Aduh, cuk. Bentar, aku mau ini cok. Wah, banyak banget sih ini cok aku. Tempatnya. Mikro kamera, nggak gitu. Oh, harusnya aku taruh ini dulu ya, di itu brankas ya. Soalnya nggak berharga cok. Oke lah, nanti aja cok. Berarti nanti aku mau kembali ke sini lagi untuk nyuri cok. Untuk saat ini, yang penting misinya udah selesai cok. Jangan nafsu, cuk. Jangan nafsu. Jadi pencuri itu jangan nafsu, cuk. Yang penting mission complete. Yang penting mission complete. Oke. Okay? Jangan nafsu. Ingat. Jadi pencuri jangan nafsu. Oke. Okay. Oke okay lah. Berhasil, cuk. Oke, okay, mari kita pulang. Harusnya sih dapat S aku. Oke. Okay. Aduh, noblok. Aduh, $5 lumayan loh, $5 loh. Nubruk lagi. Bahasa apa nubruk? Oh, aku mau lewat hutan aja, cok.
Minta cuk, pulang itu juga nggak harus. Aduh, $12. Aduh, $8. $20. Nggak harus lewat jalan, cuk. Nah, lewat mana aja tuh bisa, cuk. Yang penting keluar dari map, cuk. Kalau kita ingin pulang, cuk. Pelajaran baru buat saya, cuk. Oke, dapat apa saya? Nggak S, cuk. Tapi dapat A. Ya lumayan lah. Oke, dapat telepon lagi dari si Vini. Apa lagi, Vini? You're doing all right, you know that? For the next job, go skill up on electronics for me. Oke, saya suruh upgrade lagi skill saya di elektronik. Udah bisa? Aduh, kurang satu, cuk. Kurang satu, cuk. Aduh, kurang satu, anjir. Saya harus misi apa ini, cuk? Aduh. Terus saya suruh ngapain? Oke lah, cok. Kita sampai sini dulu, cok, episode kali ini, cok. Kita lanjut lagi besok, cok, untuk ini apa? Menaikkan electronic skill level 2. Saya harus naikin tapi saya belum punya skill point, cok. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe video saya dan bye-bye. Oke, bye-bye.